Welcome to Online Kids Service! Are you ready to praise and worship God? Prepare your Bible. Prepare your notebook and pencil. Prepare your tools to do our activity. Sit nicely and pay attention on your screen. Shalom adik-adik. Happy Sunday. Minggu ini Kak Tian gak sendirian loh. Tapi kok gak muncul-muncul ya, kita tunggu sebentar ya. Tuh katanya Kak Tian dikasih temen. Tapi sampai sekarang gak datang-datang. Kak Tian telepon aja dulu ya. Tunggu. Nah, di reject. Aduh, ya apa ini? Kita mulai dulu aja, ta. Ayo, ayo kita mulai dulu aja deh, yuk. Aduh. Kak, Artian, Artian. Sorry. Iyalah, kamu toh. Tunggu. Kita kan belum kenal, tak kenal maka tak sayang. Jadi kenalan dulu. Kamu dulu, rambut pirang, siapa namamu? Aku namanya Kimberly, biasa dipanggil Beber. Beber. Oh, Ember. Beber, Kak Tian. Beber. Oh, Simber. Beber. Oke, Beber. Oke, Beber, betul? Oke, kalau kamu? Namaku Lulu. Oh, Lulu. Iya. Oke, Lulu atau Lulu? Lulu. Oke, Lulu. Oke, thank you ya. Kalian sudah temani Kak Tian minggu ini. Kalian tahu gak kita mau ngapain nih? Gak tahu. Iyalah, gak tahu lah adik-adik. Mereka kesini tuh mau ngapain? Nah, kita sedang beribadah sama adik-adik di rumah. Halo, tapi sebelum beribadah, Kak Tian mau ajak adik-adik semuanya berdoa dulu, oke? Lulu dan Beber, kita mau doa dulu ya. Oke. Tirukan Kak Tian berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup matanya. Katakan, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Pagi ini. Pagi ini. Aku boleh. Aku boleh. Beribadah. Beribadah. Aku mau. Aku mau. Memuji. Memuji. Memuliakan. Memuliakan. Namamu. Namamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama. Di dalam nama. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Haleluya. Sebelum kita memuji Tuhan, Kak Tian punya icebreaker. Mau kita main icebreaker dulu? Mau. Oke, icebreaker kali ini. Lihat nih ya, Kak Tian lagi bawa tas. Di dalam tas ini ada sesuatu yang Kak Tian mau kasih petunjuknya. Adik-adik semua di rumah harus nebak. Apa ya benda itu? Beber sama Lulu juga boleh nebak, oke? Terus mama papa jangan lupa sediakan HP untuk foto mereka dengan bawa barangnya ya. Oke, yang benar bakal dapat hadiah untuk minggu pertama di awal bulan depan. Oke, yang pertama Kak Tian lagi sedang memegang sebuah kotak. Bentuknya kotak. Terus dalamnya banyak tulisan. Tulisannya menceritakan tentang Tuhan. Di dalam kotak ini juga menceritakan banyak kisah yang luar biasa. Kisah orang-orang yang hebat yang dipakai Tuhan. Kisah
banyak hal yang membuat kita mengenal siapa Tuhan Yesus itu. Ayo, apa yang sedang Kak Tian pegang? Aku tahu. Apa, Lulu? Pasti jawabannya komik. Komik. Kak Tian simpan dulu jawabannya. Beber, tahu nggak? Kalau aku, kayaknya itu ikat rambut deh, Kak. Ikat rambut? Iya. Oke, Kak Tian yakin adik-adik di rumah pasti bisa jawab. Sekarang, benda kedua. Kak Tian lagi pegang jenisnya dari besi atau kuningan. Terus bentuknya kecil, gak besar-besar banget, kecil. Tapi alat ini ajaib, bisa membuka sesuatu. Wah, jadi kita bisa masuk atau kita tahu dalamnya. Apa ya? Apa ayo? Apa ya? Kalau itu ya, obeng ya, obeng. Obeng? Obeng. Apa kurang ya tepat. Kak? Apa Lulu? Cepet. Kok susah? Aku gak tahu. Tapi Kak Tian yakin adik-adik di rumah pasti tahu jawabannya. Oke, cukup dua itu aja ya. Mama-mama kirim gambarnya ya. Oke, adik-adik di rumah, yuk kita memuji Tuhan. Semuanya, Kak Tian mau undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau bersyukur sama Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan. Kita mau datang sama Tuhan. Kita mau mengucap syukur karena kebaikannya. Beber dan Lulu, kita ikut memuji Tuhan ya. Oke. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapakku datang pada kami punya Allah seperti Engkau. Kau Allah yang sangat baik dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Nah, Beber, Kak Tian mau tanya nih. Apa?
Beber, apa kabarnya? Luar biasa baik. Serius? Serius. Lulu, apa kabar? Luar biasa. Seneng sekali Kak Tian kalau kalian semua sehat. By the way, teman-teman, siapa di sini yang sayang sama papa mama? Aku. Siapa yang sayang sama kakak adik? Aku. Kak Tian juga sayang sama papa mama, sama kakak adik. Siapa di sini yang sayang sama Tuhan Yesus? Oke, kalau begitu kita mau nyanyikan I Love You Jesus. Kalian kepingin banget beli HP baru itu loh. Kepingin banget Isa main game. Kalian. Apa Beber? Aku punya teman loh. Jadi teman aku itu papa mamanya lagi sakit. Terus? Tapi kasihan. Dia gak punya uang buat beli obat. Kasian kan punya celengan. Boleh gak bantu Beber buat tolongin temen Beber? Gak bisa Katian. Kan enak Katian sudah nabung dari lama. Lebih baik uangnya dibuat beli HP. Iya. Bisa main game loh kak. Iya nih, aduh Katian bingung. Beneran Katian galau nih. Katian beli HP aja. Seru loh. Katian udah lama banget kepengen beli HP. Katian bantu temen aku aja dong. Kasihan dia. Ya. Iya, betul. Beli HP aja. Iya. Ada apa ini ya, anak-anak? Ini loh, Katian. Kok rame? Kenapa, Kimberly? Ini, Katian nih, mau bantu temen aku. Temanmu kenapa? Dia butuh uang buat beli obat, buat papa mamanya. Kasian. Kenapa, Katian? Katian kepingin beli HP baru kak, sudah lama kepingin beli HP baru. Sayang ya. Iya.
kita mau belajar hari ini. Adik-adik dengerin semuanya ya. Kita mau belajar di Alkitab ada tentang bagaimana kita memberi persembahan kepada Tuhan, juga bagaimana kita memakai uang kita. Ceritanya ada di Markus 14 ayat 41 sampai 44. Dengerin baik-baik ya kisahnya. Suatu hari Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang berada di Bait Allah. Mereka sedang memperhatikan orang-orang yang datang ke Bait Allah dan membawa persembahan. Waktu itu yang datang banyak yang kaya. Mereka datang ke Bait Allah, mereka memberikan persembahannya. Tapi mereka memberikannya dengan gaya, oh aku mau beri yang banyak. Mereka masukkan uangnya supaya dilihat orang. Tapi tiba-tiba ada seorang janda miskin. Dia datang dengan malu-malu sekali. Lalu dia datang ke tempat persembahan dan dia memberikan persembahan itu. Dia masukkan ke persembahannya. Lalu dia dengan malu-malu, dia pergi. Ketika Tuhan Yesus melihat itu, Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, lihat persembahan janda miskin ini. Tuhan Yesus bukan menghina persembahan yang sedikit itu. Tidak adik-adik. Tapi justru Tuhan Yesus sangat menghargainya. Lihat ya di ayat berikutnya. Dikatakan bagaimana Tuhan Yesus bilang. Persembahan janda miskin ini justru yang terbaik. Mengapa? Karena dia memberikan dengan hatinya. Dia memberikan semuanya yang terbaik yang dia punya. Gajinya dia berikan semuanya. Beda dengan yang orang kaya. Orang kaya memberi dari apa yang kelimpahannya, dia cuma memberi sedikit. Tapi janda ini dia memberikan hatinya, dia memberikan semua yang dia punyai. Hari ini ayo belajar seperti janda miskin ini. Kak Tian mesti juga belajar seperti janda miskin ini. Kalau punya sesuatu, coba belajar untuk memberikannya untuk Tuhan dengan hati yang tulus. Sebagai apa? Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jangan mikir untuk kepentingan diri sendiri terus. Tapi uangku gak banyak, Kak. Memang beli HP gak cukup. Gak apakah? Meskipun gak banyak, tapi berguna. Terutama untuk teman dari Kimberly. Dia sangat membutuhkan itu untuk obat. Coba iya, belajar ya. Untuk memberi. Karena Tuhan sudah memberi yang terbaik. Berikan itu sebagai ucapan syukur kita yang terbaik bagi Tuhan. Mau adik-adik belajar? Iya deh Kak. Okay. Kak Tian mau kasih ini buat temennya Beber aja deh. Oh thank you. Luar biasa. Kak Tian mau belajar. Adik-adik di rumah siapa dong yang mau belajar? Kita mau belajar beri yang terbaik kepada Tuhan. Coba lihat kanan kirinya yang lihat ibadah online ini, kalau kelihatan orang tuanya ada papa atau mama sama-sama, beri dong ciuman yang terbaik buat mereka. Ya kan, sebagai rasa terima kasih kita kepada mereka. Yuk kakak tunggu, cepet lari. Beri ciuman yang terbaik sebagai terima kasihmu pada mereka. Yuk kita sama-sama nyanyikan pujian ini, yuk. Tak pernah dibayangkan.
sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah mulut yang kecil ini, tangan yang kecil ini, kaki yang kecil ini dapat Kau pakai untuk membawa kemuliaan bagi namamu. Biarlah setiap kami mulai belajar untuk memberi persembahan ucapan syukur kami yang terbaik dengan ketulusan hati kami bagi kemuliaan namamu. Biarlah adik-adik kami semua Tuhan boleh belajar memberi yang terbaik bagi Tuhan, bagi sekelilingnya, sehingga lewat kehidupan adik-adik kami nama Tuhan dipermuliakan. Berkati mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Terima kasih Kak Lydia. Sama-sama. Adik-adik, jangan lupa kita mau ayat hafalan dulu ya, Kak. Oh iya, lupa. Iya. Kurang satu. Ayo, Lulu, Beber, kita mau ayat hafalan dulu ya. Ada di mana? Ada di... Siap? Semua siap? Siap, siap. Oke, ayo kita mau bareng-bareng atau Kak Tian dulu, kalian tirukan. Oke, Kak Tian dulu ya. Di satu. Tesalonika. Tesalonika. Lima. Ayat. 18. Mengucap syukurlah. Dalam segala hal. God bless you. God bless you. Adik-adik yang ada di rumah, ketemu lagi nih sama Kak Grace. Hari ini Kak Grace gak sendirian, tapi Kak Grace ada temannya. Siapa nih ya? Halo teman-teman, aku Yujin. Aku harap kalian di rumah tetap sehat-sehat. Oke, Kak Grace juga harap ya Yujin, semua teman-teman di rumah sehat-sehat ya. Nah Yujin, tadi Yujin dengar gak ya kali dia tadi firman Tuhannya tentang apa ya? Ibu janda yang memberi penuh sukacita dan penuh syukur. Nah, tadi kita adik-adik udah sama-sama belajar tentang firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Lydia, yaitu seorang janda yang memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, kali ini kita mau bikin kreativitas ya, yang akan dibantu oleh Uji. Nah, Uji langsung aja nih ya. Kira-kira bahan-bahan yang dibutuhkan apa aja ya Ujin? Coba Ujin sebutkan. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah dekorasi, lem, gunting, spidol, cutter, double tape, penggaris, kertas warna warni, dan juga karton bekas. Oke, kardus bekas. Coba adik-adik di rumah cek lagi nih bahan-bahannya udah siap semua apa belum ya. Kalau udah ready, ayo sekarang mulai kita buat celengannya. Untuk adik-adik di rumah, minta tolong bantu mamanya ya kalau kesusahan atau papahnya. Langsung aja nih Ujinnya kita mulai ya langkah ya. Pertama. Oke, sekarang agak kita geserkan Ujin bahan-bahannya. Oke, yang pertama yang kita butuhkan adalah karton, kardus bekas. Kak Grace gambar dulu ya nih ya, adik-adik sambil ikutin. Kita butuh kardus bekas untuk membuat tutup dari apa nih Ujin? Tutup dari celengan. Iya, kita buat dulu ya. Sekarang sudah jadi lingkarannya. Lalu Kak Grace minta tolong untuk Ujin gunting ya yang rapi. Oke. Coba teman-teman di rumah, ayo diikuti nih. Jangan lupa ya, dicetak yang bulat untuk tutup atas dan tutup bawahnya. Oke, selanjutnya nanti habis kita buat tutup dari celengannya, kita akan membuat tabung untuk celengannya. Masih tetap ya bahannya dari kardus bekas. Oke Jin, sudah? Coba tunjukkan ke teman-teman Ujin. Jadinya seperti apa? Good! Oke. Jadinya seperti ini ya Ujin ya.
Nah, seperti ini. Oke. Disimpan dulu di sini, kita buat tabungnya. Sekarang Kak Grace gambar tabungnya ya, Ujin? Iya. Oke, good. Untuk potong lagi, untuk kita bikin tabung dari celengannya. Oke, tadi ini sudah jadi. Sambil nunggu Ujin motong buat tabung dari celengannya, Kak Grace mau buat lubang di sini untuk kita nanti masukin duitnya kita ke celengannya, oke? Kak Grace cuma butuh spidol sama penggaris. Adik-adik di rumah bisa sesuaikan nih. Lubangnya mau seberapa besar, tapi kalau bisa jangan besar-besar ya. Nanti uangnya gampang diambil, jadinya gak jadi nyelengin deh. Nah, jadinya seperti ini. Punya Ujin udah jadi belum? Oke, okay. Kak Grace tunggu deh. Habis itu tadi kita butuh cutter ya. Cutternya kita pakai untuk melubangi garis yang sudah kita buat. Nah, untuk cutternya harus minta tolong papa mamanya ya. Karena ini sangat berbahaya. Jadinya punya Ujin udah selesai. Punya Kak Grace juga udah selesai untuk tutup atasnya. Coba tunjukin ke teman-teman. Wah, bagus ya. Sekarang tinggal kita tempelkan untuk kita dekorasi. Oke, siap Ujin? Ayo teman-teman di rumah, kita ke langkah selanjutnya. Oke, ini badannya tadi kita tempel dulu nih sebelum kita bentuk. Sekarang Kak Grace tinggal nempel ininya nih. Tutup atas dan tutup bawahnya. Kita pilih di kertas origami warna merah. Kalau adik-adik sukanya warna biru, boleh pakai warna biru, nggak harus ikutin Kak Grace. Nah, ini sudah Kak Grace buat. Nanti tinggal dipotong sesuai mengikuti pola yang udah kita buat ya. Punya Ujin udah jadi? Sudah jadi. Sekarang Ujin gunting menurut pola yang sudah kita buat. Ininya tutup bawah sama tutup atasnya udah jadi. Oke ya, kita singkirkan dulu sampahnya supaya tetap bersih. Sekarang kita bolongin. Pelan-pelan ya. Sudah jadi untuk tutup atasnya. Ayo Ujin, selesai belum potongannya? Sudah. Coba tunjukin ke teman-teman lagi. Nah, teman-teman udah selesai. Kita langsung membentuk ya Ujin ya. Langsung step selanjutnya. Kita kasih lem dulu. Jadinya seperti ini. Oke, ini boleh ditulisi ayat hafalan ya. Ujin, hafal ayat hafalan minggu ini enggak? 1 Tesalonika 5 ayat 18a. 18a yang isinya gini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini adik-adik bebas ya, dekornya itu sesuai kesukaan adik-adik, mau bentuk hati, mau bentuk bintang, awan, pelangi. Kita ini ya gini. Nanti Ujin tolong bantu Kak Grace untuk muternya ya, Jin. Gini, Jin. Oke. Pelan-pelan kita liatin ke teman-teman. Diputar pelan-pelan. Thank you.
Nah, jadinya seperti ini. Coba Jin tunjukin ke teman-teman Jin. Nah, tadi Ujin juga udah nempelin ini juga nih buat hiasan. Nah, udah jadi ya Jin ya? Sekarang kita udah bisa menabung di celengan yang udah kita buat. Nah, ini dia hasilnya celengan kita. Jin, tadi kamu punya uang 1000 koin kan? Iya. Kamu taruh mana? Sana. Oke, kita masukkan sekarang. Nah, coba Ujin angkat ininya tadi gini. Nah, kita masukin ya. Nah, adik-adik selama mencoba di rumah harus rajin menabung. Dari hasil tabungan kita, kita juga bisa bermanfaat untuk orang-orang lain ya. Dan kita bisa memberi yang terbaik untuk Tuhan. Selamat mencoba. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Yeay.